tabung gas. Bahaya tuh. Oh, karena takbut nih, bahaya nih. Nah, ini grup Majid. Jangan foto video. Majid Ijul Eman nang toko. Jangan tunjuk-tunjuk, kutung tangan. Sampai. Nah. Bang, sampai. Nah. Coba mengikat, tarik ujungnya tali kapal ini. Ijul, ini tim 2 ini. Wah. Majid. Jadi ini mengikatnya sekedar aja dikarenakan emergensi. Selesai. Bagaimana? Oke. Oke. Sudah tambat di seberang Kumai. Tinggal bayang kenon lagi. Ya.
takut coba. Coba. Oke, hidup. Hidup deh. Nah, ini wah, tim 1 dan tim 2 ini. Nah, kita ke sini, Jo. Iya dong, buang belai. Kolin kan. Aman sudah terikat di seberang. Aman sudah. Nah, cuma kepada Pemda tolong dipersiapkan pemadam kebakaran di Teluk Kumai. Atas sama. Ini harapan Pak Marjid ya ini. Harapannya ada damkar di Teluk Kumai. Ketua Damkar Kumai. Damkar ya. Iya. Apa? Pak maunya. Tidak usah ada punya pemadam kebakaran. Setidaknya kita punya satu pemadam kebakaran, Damkar Kumai atau Pemda. Kami malah beri yoma. Nih. Kalau kebakaran ini enggak bisa terulang nih kan. Kan kurang ininya. Kurang air. Nah, jadi kita nih sini di Kiau. Udah ada entas itu makanya. Nah, bukan di Kiau lah, di Pandir. Aku potong-potong alat kom. Jadi nih. Aku nih tak kite. Nih dibantu takbut. Aku hanya main deh. Ke belakangnya aja, belakang sana aja ini. Mandat turun. Mandat. Saya kan di RT 8, tapi kita udah kelihatan itu di RT 8 mepet. Kayaknya di ulu sana tuh. Mungkin RT 17. Sana.
Ini tim rescue gabungan antara masyarakat. Masyarakat Kumai. Bisa Kumai dulu ya. Manjul. Jangan biar resiko. Rescue tu macam ubuhannya ya. Amun kita ni apa? Yang memaksakan diri. Bantu-bantu dua bila apa? Langgar anak kita aturan. Dan prosedur kita mah lain. Makanya aku malas kan cuma. Kita perlu ubuhannya. Mati saya itu. Surut-surut air surut. Habis punya. Ah.